PT Tirta Investama. Pabrik klaten dibangun dan beroperasi sejak 2002 di atas lahan 155.836 meter persegi dengan komposisi 34% terbangun dan sisanya sebagai ruang terbuka. Sebagai bagian dari Danone Indonesia dan mitra aktif pemerintah, Aqua Klaten menerapkan energi bersih dan terbarukan di Indonesia diwujudkan dengan inisiatif Blue Operation, termasuk pemasangan pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik atau bisa disebut PV dengan total kapasitas 6.180 kWp di 2020. PLTS Aqua Klaten saat ini merupakan yang terbesar di Jawa Tengah yang diprakarsai oleh industri dengan kapasitas 2.919 kWp atau kilowatt peak, tersusun dari 8.340 modul solar panel yang terpasang atau sama dengan luasan 16.550 meter persegi. PLTS ini dapat menghasilkan listrik sebesar 4 GWh, gigawatt power per tahun yang mampu memasok 15-20% kebutuhan listrik untuk operasional sekaligus mengurangi 3.340 ton emisi karbon per tahun. PLTS ini dibangun mulai Agustus 2019 membutuhkan 187.200 jam kerja yang dilakukan oleh 130 orang pekerja tanpa terjadi kecelakaan kerja. Solar panel mengubah sinar matahari menjadi arus DC yang ditampung di 23 DC combiner. Kemudian arus DC dirubah menjadi AC oleh inverter dan ditampung di 2 AC combiner. Dari AC combiner, arus listrik dialirkan masuk ke ACB untuk terhubung ke jaringan listrik pabrik. PLTS ini secara paralel juga terhubung dengan grid PLN sehingga pemasokan listrik bisa diseimbangkan sesuai kebutuhan.